Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, dimana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Cuk! Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Beautiful Vampire yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Jeong Eun-kyeong dan diperankan oleh Song Kang dan Jung Yeon Jo. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang wanita kawaii yang sedang mengecek suhu di luar apakah bisa jalan-jalan atau tidak, yang dimana wanita tersebut adalah seorang vampir bernama Ran. Karena Ran seorang vampir kawaii, ia pun menggunakan skincare untuk melindungi tubuhnya dari panas matahari, karena vampir akan terbakar ketika terkena sinar matahari. Bukan hanya vampir tapi setiap wanita, karena takut kulitnya belang. Ran pun menjadi seorang vampir selama 500 tahun atau 5 abad. Untuk makan sehari-hari, ia pun menahan untuk tidak menghisap darah manusia, melainkan hewan seperti darah babi dan sapi yang selalu ia beli di tempat langganannya dan selalu menggunakan kupon gratis. Nama penjualnya adalah Okbun. Okbun. Ya itulah nih. Si Ran pun bukan hanya vampir pengangguran, tapi ia mempunyai salon kecantikan, tapi nggak rame-rame, bahkan sepi sekali. Bukan hanya itu, lemarinya ada ruangan rahasia yang dimana ruangan tersebut ia gunakan untuk memproses makanannya dan menyimpan stok darah hewan di lemari. Tapi tiba-tiba datang seorang ibu-ibu bernama Kang Moljon, yang dimana Moljon ini adalah pemilik sewaan yang baru, serta memberitahu Ran bahwa uang sewaannya naik 300% yang membuatnya harus produktif untuk mendapatkan uang yang banyak, dimulai dari promosi ke orang-orang untuk salonnya. Namun karena ada Kang Sales yang lebih profesional, ia pun rebutan dengan Kang Sales, tapi orang-orang menghiraukan promosi itu yang membuat Ran meminta maaf karena membuat si Kang Sales terjatuh. Namun di saat itu ia menemukan uang 5.000 won atau kalau dirupiahin itu 600.000 rupiah, yang membuatnya merasa bahwa hidupnya akan berubah jika mendapatkan uang itu dan mengejar uang tersebut, tapi nggak dapat-dapat karena angin yang berhembus. Akhirnya ia mendapatkan uang itu, namun sayang itu hanyalah uang mainan. Yang membuatnya sudah pasti kesal ke ubun-ubun. Sepulangnya dari sana, ia pun berpapasan dengan seorang pria, sehingga Ran yang mencium aroma si pria dibuat terkejut dan mengenali aroma si pria. Si pria pun menyapanya yang bernama Lee Sonyong, yang dimana ia baru saja pulang dari Amerika. Karena mencium aroma dari Lee So, ia pun mengingat seorang wanita. Keesokan harinya, ia pun membuat sebuah papan promo untuk salonnya, tapi nggak ngaruh, serta ia masih memikirkan Liso karena aromanya mirip dengan wanita yang tadi bernama Jinyi. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang dimana itu adalah Liso, yang berniat untuk merias diri karena dirinya akan mengikuti audisi. Tapi Ran kembali mengingat dirinya bersama dengan Jinyi, yang membuat Liso dengan pedenya berkata bahwa Ran menyukainya. Pede sekali Anda. Ran pun merias wajah Liso tapi dengan hidung yang disumbat agar ia tidak mencium aroma Liso, yang membuat Liso bingung dengan sikap Ran. Tapi di sela-sela itu, Liso pun dibuat salting akan kekawaian dari Ran. Namun di saat penyumbat hidungnya lepas, Ran pun dibuat lemas dan menunjukkan sisi vampirnya, serta akan mensupong leher Liso. Tapi tiba-tiba datang Moljon yang membuat Ran salto, yang ternyata Moljon adalah ibu dari Liso. Ibunya yang melihat Liso di sana dibuat ngamuk dan akan menghajar Liso. Ran pun menahan serangan dari Moljon yang membuat Moljon ngamuk dan mengeluarkan jurus bantengnya. Teng 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 so bakso. Tapi dengan semua kekuatan vampir, ia hanya menggunakan satu jari untuk menahan Boljon, yang membuat Disuk langsung kabur dari sana dengan alasan audisinya segera dimulai. Selesai dengan semua itu, Boljon pun meminta agar Ran tidak meriasi Liso, yaitu anaknya. Tapi karena Ran tidak mau, Boljon pun memberikan tawaran jika Ran mau mengikuti perkataannya untuk tidak merias Liso, maka ia akan memotong uang sewa. Yang sudah pasti hal tersebut disetujui oleh Ran. Sedangkan di lain sisi, Liso yang akan audisi pun dibuat terngiang-ngiang dengan wajah Ran tadi. Malamnya, Ran pun bertemu dengan Bon di sebuah bar serta curhat sedikit tentang dirinya sambil meminum darah hewan yang ia bawa. Selesai dengan semua itu, ia pun kembali bertemu dengan Liso yang ingin membayar riasannya yang tadi, serta dengan pede membiarkan bibirnya agar Ran mencipoknya. Anjing pede peci bangset. Emang Anda tampan mbak artis Korea, tapi nggak sepede itu anjing. Tapi Ran sudah pasti tidak peduli dan ingin masuk ke dalam. Melihat hal tersebut, Liso pun menghampirinya dan langsung mencipuk-cipuk Ran. Bahkan ada efek bling-bling di sekitar karena ada orang yang dililit lampu lewat. Profesi apa itu, Cuk? Yang membuat Ran kembali mengingat Jin Yi. Sontak Ran mendorong Liso serta memberitahu bahwa ia sudah berjanji untuk tidak bertemu dengan Liso lagi karena uang sewa lebih penting. Namun Liso tidak mau pergi dan kekeh untuk bertemu dengan Ran, serta memberitahu bahwa Ran sebenarnya mau mencipok dirinya kan ketika dirias tadi, yang membuat Ran kesal dan bertanya, "Ente siapa?" serta memberitahu apa Anda Jin Yu, apa reinkarnasinya, yang membuat Liso bingung ngomong apa kue cuk, yang membuat Ran pasrah dan meratapi hidupnya bahwa tidak mungkin itu Jin, serta meminta Liso untuk pergi. Tapi tiba-tiba datang si Munjo yang mencari Liso. Mendengar hal tersebut, Liso pun dibuat panik dan meminta bantuan kepada Ran. Ran pun membantunya dan mereka bersembunyi di ruang rahasia. Si Munjo pun masuk dan ketika ia membuka lemari dan memeriksa lemari tersebut, tiba-tiba ya, telepon pun berbunyi yang membuat mereka aman dari terkaman Munjo. Sehingga Liso berterima kasih kepada Ran karena telah membantunya, sehingga Ran merasa cenut-cenut di dalam dadanya. Keesokan harinya, ia pun dibuat kepikiran akan Liso dan merasa bahwa hatinya rusak, serta membaca buku tentang reinkarnasi agar memastikan apakah itu Liso reinkarnasi dari Jin Yi. Yang ternyata Liso sudah berada tepat di depannya. Ran pun langsung mengajak Liso keluar, yang dimana ia mengajak Liso ke tempat pendonor darah. Bahkan ketika di sana, Ran meminta suster untuk memberikan darah Liso sedikit kepadanya. Namun sayang, si dokter tidak mau karena darah Liso beda dengan darah Ran, yang membuat Ran kesal. Sehingga Liso yang mendengar hal tersebut dibuat khawatir dengan Ran karena wajahnya yang pucat dan tangannya yang dingin, serta ingin membawanya ke rumah sakit. Selesai dengan semua itu, Ran pun melihat sebuah poster tentang Hwang Jini So, serta merobek dan melepaskan poster tersebut, serta ia bertanya apa nama belakang dari Liso. Liso pun memberitahu bahwa keluarganya tidak ada nama Huangnya. Liso yang dibuat bingung pun bertanya, Jin itu sokap. Ran pun memberitahu bahwa Jin Ji adalah pemain musik yang luar biasa serta pergi meninggalkan Liso. Sedangkan di lain sisi, Munjo pun dibuat bingung dengan Ran dan mencari tahu identitasnya. Dan ketika ia melihat dari kapan Ran menyewa gedung tersebut, ia dibuat terkejut karena Ran sudah menyewanya dari tahun 1957, dan dibuat bingung karena kalau Ran sudah menyewanya dari tahun itu, tidak mungkin Ran masih semuda itu. Kembali ke Liso yang dimana ia akan menunjukkan aktingnya, dan hal tersebut ditonton oleh Ran, serta yakin bahwa Liso memiliki bakat seni sama dengan Jin Yi. Namun sayang, akting dari Liso sangatlah tidak real atau dibuat-buat dan tidak mendalami, yang membuat ekspektasi dari Ran hancur seketika. Sedangkan di lain sisi, Munjo memeriksa tempat Ran dan dibuat terkejut dengan ruangan rahasia di sana. Bahkan ia mengambil darah dan skincare dari Ran untuk diteliti. Ketika di perjalanan pulang, Liso pun meyakinkan Ran bahwa ia bisa menang di audisi tersebut. Tapi ketika ia bertemu dengan bule, ia tiba-tiba lari dari sana. Entah kenapa ia lari, yang membuat Ran bingung dengan tingkah Liso. Tapi Liso mengalihkan pembicaraan dan memberitahu bahwa ia akan berperan menjadi vampir. Selesai itu, Ran pun menjadi mentor atau guru untuk melatih Liso berakting yang membuat Ran tidak kuat dengan akting Liso. Liso pun dibuat kesulitan untuk memerankan vampir karena ia tidak percaya bahwa vampir ada di dunia nyata. Kemudian Ran pun menceritakan siapa Jin Yi sebenarnya, bahwa Jin Yi adalah sahabat pertamanya yang mau berteman dengannya. Walaupun Jin Yi tahu bahwa Ran vampir, serta memberitahu bahwa vampir itu tidak bisa menua dan hidup abadi, tapi jeleknya mereka merasa kesepian. Sehingga Liso yang mendengar hal tersebut bersemangat untuk akting dan akan menampilkan yang terbaik. Namun ketika Ran melihat naskahnya, ternyata Liso bukan berperan menjadi vampir, namun menjadi bocah 15 tahun yang mempunyai teman vampir. Sedangkan di lain sisi, terlihat Moon Jo mempersiapkan hal-hal untuk mengusir vampir karena ia sudah tahu bahwa Ran adalah vampir. Kembali ke Liso dan Ran yang latihan, sehingga Liso masuk ke dalam perannya dan berkata bahwa ia ingin menjadi vampir serta ingin hidup bersama dengannya. Ran yang baper dengan perkataan Liso pun langsung mencipok-cipoknya. Bukan hanya cipok, tapi mengsupong lehernya juga dan nyot-nyot dikenyot-nyot. Sehingga Liso merasa kesakitan akan supong tersebut. Ran pun tersadar yang ternyata Jin Yi bisa beda alam karena digigit oleh Ran yang tidak bisa mengendalikan diri. Berarti Liso akan beda alam juga dan darah dari Liso berubah menjadi kristal. Sontak Ran membawa Liso ke rumah sakit, bahkan nekat membuat dirinya terbakar sinar matahari karena ia tidak menggunakan sunblock sebelum pergi. Tapi untungnya Bon melihat Ran dan langsung membawa Liso ke rumah sakit. Sedangkan Ran tidak kuat lagi dan film pun selesai. Anda kena tipu ya. Beberapa hari berlangsung dan ternyata Liso tidak beda alam dan merasa dirinya akan berubah menjadi vampir, tapi ia tidak berubah menjadi vampir. Kemudian ia pun menunggu kedatangan Ran, tapi Ran tidak datang-datang. Liso pun terus menunggu dan menunggu, yang akhirnya Ran datang. Ran pun meminta maaf karena telah menggigit Liso. Liso pun bertanya sudah berapa lama Ran berprofesi menjadi vampir. Ran memberitahu 500 tahun bro, serta bercanda akan supong lagi. Tapi tiba-tiba Moon Jo datang dan menciduk Liso. Liso pun ingin menjelaskannya, tapi Ran menjawab bahwa ia tidak mau. Moon Jo pun meminta kepada Ran untuk menggigitnya, yang membuat Liso bingung karena ibunya kok tahu Ran vampir. Yang ternyata waktu Liso dilarikan ke rumah sakit, Moon Jo yang ingin menggunakan alat pengusir vampirnya melihat Ran yang sudah tak berdaya. Oleh sebab itu ia pun membawa Ran ke tempat aman walaupun diseret. Melihat tubuh Ran yang kembali pulih, ia pun meminta Ran untuk menjadikannya vampir agar bisa tetap muda dan hidup abadi. Makanya tadi Moon Jo meminta digigit, namun karena Ran menolak, Moon Jo pun akan memberikan potongan uang sewa. Tapi Ran meminta agar persediaan darahnya juga dibayar, yang membuat Moon Jo mikir-mikir dulu. Selesai dengan semua itu, Liso pun bertanya apakah Ran menyukainya, karena kalau Ran menyukai seseorang pasti dilukai seperti Jin Yi. Tapi Ran mengelak dan memberitahu bahwa Liso hanya punya bau yang sama dengan Jin Yi, yang padahal Ran emang menyukai Liso, tapi ia malu-malu dan menyembunyikan perasaannya, serta memberikan darah Liso yang sudah jadi kristal. Melihat hal tersebut, Liso pun berkata bahwa Ran tidak usah repot-repot untuk memberikan hal tersebut karena Liso akan selalu berada di sampingnya, yang membuatnya tersentuh. Alas ya boy. Di ending ia pun dibuat kesal karena Moon Jo mengecek tempatnya karena bau Moon Jo tercium oleh Ran. Selesai itu ia pun pergi ke tempat Bon untuk memberikannya hiasan rambut serta mengajak minum-minum nanti. Namun di saat itu datang orang yang bertanya tentang Ran, yang dimana wajah dari orang itu mirip dengan Jin Yi. Dan film Beautiful Vampire pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Beautiful Vampire. Film yang lumayan lah bagus menurut gua dan sangat simple ceritanya. Oke, karena filmnya udah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi walaupun endingnya gantung. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.